Memasuki musim penghujan di Kabupaten Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan giat mendatangi beberapa petani, khususnya petani jagung yang berada di lereng Bilis, Kecamatan Kare. Hal ini dilakukan karena ketersediaan stok jagung menjadi tonggak utama faktor tinggi rendahnya harga daging ayam dan telur. Jika harga jagung tinggi, otomatis harga daging ayam dan telur akan ikut terkerek naik karena jagung merupakan bahan pakan utama ternak tersebut. Saat ini komoditas pangan yang harganya mengalami kenaikan yakni jagung. Kenaikan harga jagung di pasaran mulai di harga Rp5.600 hingga Rp7.100 per kilogramnya. Harga tersebut naik 43,07% di atas harga pembelian pemerintah atau HPP senilai Rp4.200 per kilogramnya. Berdasarkan data dari penyuluh pertanian di wilayah Kecamatan Kare, sedikitnya terdapat 40.000 hektar lahan ditanami jagung, sedangkan setiap hektarnya mampu menghasilkan rata-rata 7 ton jagung. Ini akan berimbas ke telur. Kalau telur naik, daging ayam dan tugas kami menekan harga. Sebenarnya kami tidak ingin berhadapan dengan panjenengan. Kalau panjenengan kan harga naik, pasti senang juga lah gitu lah. Tapi agak sedikit pusing bagi pemerintah. Makanya itu saya ingin tahu bagaimana lalu lintas daripada komoditas nanti berubah jagung. Misalnya kemarin saya ke Randu Alas itu banyak yang dikirim ke Kediri atau Ponorogo. Iya, sudah ya. Banyak. Itu langsung membawa mesin. Iya, ya, langsung ke situ. Jadi, upaya yang dilakukan oleh DKPP Kabupaten Madiun, yakni dengan pendataan detail jumlah petani yang menanam jagung di awal musim penghujan ini, agar nantinya tingginya harga telur ayam dan daging ayam dapat ditekan. Dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, khususnya untuk gapotan atau potan yang ada di Kare yang bergerak di bidang hortikultura, khususnya berdasarkan neraca pangan strategis terkait hortikultura jagung. Jagung mengalami kenaikan yang akan berdampak pada kenaikan telur dan daging ayam. Maka dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ingin tahu berapa sih produksinya, luasannya, sehingga kita nanti bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di petani jagung seperti ini. Kalau dari segi komoditasnya, kualitas, saya kira kok dari petani di Kare ini bisalah untuk menyamai dengan kabupaten kota lainnya, sama untuk produksinya. Hanya kita belum memetakan berapa produksi dan berapa luasan lahan yang ada di Kare ini, khususnya untuk jagung. Saya dengar dari pertemuan tadi, memang sentral ada di Desa Randu Alas dan Desa Kuiran. Desa Randu Alas untuk produksinya bisa antara 1.000 sampai 1.500 ton. Kalau Desa Kuiran sekitar 500 sampai 600 ton. Alasannya ya pasarnya menjanjikan penjualannya itu lo bebas. Banyak pedagang-pedagang yang masuk. Gitu, kalau tebar benih ini 20 kilo mas. 20 kilo ini bisa menanami berapa lahan ini pak? Berapa luas? Keluasannya ini tah. Ini 1 hektar kurang 1/4. Kalau segi perawatannya jagung gimana pak? Perawatannya gimana ya, lebih paling enak ya mas. Perawatannya itu kalau jagung itu. Penting ada pupuk. Tapi masalahnya pupuk. Tapi sekarang ini kan kendalanya air. Airnya enggak ada. Ada musim hujan, hujan kan nanti dipupuk mas. Berarti emang belum dipupuk, nunggu musim hujan. Iya, kan? Itu paling gelondong 10 ton paling. 10 gelondong ton? Itu 2.100 gelondong. 2.100 per kilo? Iya. Kalau musim hujan loh, tapi kalau yang musim kedua itu lebih tinggi. Kira sampai berapa pak? Kalau musim manui sampai 26 mas. 26? Iya. Diketahui berdasarkan data ketersediaan stok pangan oleh DKPP Kabupaten Madiun per Oktober 2023 lalu, komoditas jagung sebanyak 1.046 ton, sedangkan kebutuhan jagung per bulannya sebanyak 395 ton. Tova Pradana, JTV, Madiun.